بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذي منفردات pada hari ini akan menerangkan satu lagi perkataan di dalam Al-Quran yaitu kalimah a'yun. Lafaz ini adalah dalam bentuk jamak, mufradnya adalah a'inun. Ar-Razi berkata, makna a'in ialah deria penglihatan. Kalimah a'yun disebut 22 kali di dalam Al-Quran yaitu dalam surah Al-Ma'idah, Surah Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Surah Hud, Al-Kahfi, Surah Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Al-Furqan, As-Sajdah, Al-Ahzab, Surah Yasin, Surah Ghafir, Az-Zuhruf, At-Tur, dan Surah Al-Qamar. Dalam Surah Al-Furqan, lafaz a'yun dikaitkan dengan Zurriyatina Kurratan. Ibn Kathir mentafsirkannya dengan anak-anak yang menyembah engkau dan membaguskan ibadah mereka kepadamu serta tidak mendahaka kepada kami. Manakala Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam berpendapat maksudnya ialah memohon kepada Allah bagi isteri-isteri dan anak-anak mereka supaya diberi petunjuk Islam. Imam Ash-Shawkani pula mentafsirkan kalimah a'yun yang terdapat pada kisah Nabi Nuh dalam surah Hud ayat 37 dikaitkan dengan lafaz tajri dan wasna'il fulka dengan mata-mata malaikat yang selalu melindungi mereka. Untuk pengetahuan saudara dan saudari, dalam surah Al-Kahfi ayat 101, lafaz a'yun dikaitkan dengan kalimah ghita'un. Maksudnya ialah mereka yang di dunia ini buta akan dalil-dalil kekuasaan Allah dan keesaannya, bahkan mereka tidak melihat dan memikirkannya. Kesimpulannya yang saya dapat terangkan di sini, makna dan maksud lafaz a'yun yang terdapat dalam Al-Quran boleh dilihat daripada dua sisi. Yang pertama, sudut zahir, di mana ia adalah alat penglihatan. Yang kedua, sudut maknawi ataupun yang tersirat, membawa maksud penjagaan, kasih sayang yang mendapat petunjuk atau kesesatan dan sebagainya. Semua ini berdasarkan kepada konteks sandaran lafaz a'yun itu sendiri dan hubungannya dengan kalimah lain dalam satu ayat. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.